Pemirsa, kahanan TPA Bengkalo, rauh mangkin sampun kejan tenang overload. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng taler nerus ngeruruh pemargi. Silih tunggil nyane antuk pengerurugan sampah, miwah memperkanti kesarangin pengelola sampah. Nampenin inik punike Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng, Putu Aryadi pribadi mausang, piketanipun sampun nyagayang mekudang-kudang pemargi, sejroni ngarepin pikobat ring TPA Bengkalo. Peketanipun pacang usaha yang kewentenan tanah urug, saking proyek bendungan tamblang, mangdelu nenten ngewawa, raris kelanturang antuk nabdabin perkanti, kesarengin pengelola sampah tur ngaptiang lahan majeng provinsi antuk ngejimbarang kena TPA Bengkalo. Sayu aktin nyani overload TPA Bengkalo sampun karepin dawa griin, mangde kantos mangkin, kantun kedarusang pikobat. Saking kewentenan 4 blok sani wenten, kapasitas 3 blok sampun kosek. Ngawinang siki blok malih ketar kayang wantah side kanggen kirangan ring awarse. Saat ini kondisinya sudah penuh atau overload adalah pertama kami dari Dinas Lingkungan Hidup telah melaksanakan koordinasi dengan PPK proyek bendungan Tamblang untuk memohon tanah urug ya untuk melaksanakan program kontrol landfill di TPA Bengkalo sehingga TPA Bengkalo ini sampahnya tidak terbuka ya, artinya tidak open dumping, artinya kita laksanakan pengurugan. Itu swasta yang menawarkan kerjasama untuk pengelolaan TPA, ini juga akan sedang dikaji bersama tim setelah dari tim PT Arta Asia Putra ini memaparkan rencana kerjasamanya kepada Yening pikobat inucap dan kejen pemargi, janten ring warse kali tali selikur sane jagi rauh, Kabupaten Buleleng side ngarepin kahanan darurat. Kabupaten Buleleng side ngarepin kahanan darurat sampah. Komang Yuda, Bali TV.